sampean umurnya berapa? AU, AU. Enggak usah AU. Angkatan berapa? Oh iya, AU. Enggak usah AU lagi. 24. Jadi sekarang Mustafa ini umur 24. Sudah kayak gini udah lama? Warning ya, warning buat teman-teman yang nonton ini, video ini akan lama sebetulnya ya, dan Anda harus tahan, sabar, karena jangan dicepetin video ini biar Anda paham konteksnya ya. Selamat datang di konten Why Podcast. Kali ini saya bersama Tirta Muslim, sama Rohul. Dia adalah Pigis, 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 Pigis di Coco Melon. Dan namanya Mustafa. Iya. Itu kalau nak itu berapa kali biasa nak ya? Jadi buat teman-teman, ini bukan sinyal kalian yang nge-lag ya. Dia kayak modem kalau lemot. Jadi kalau ngomongnya nyangkut gitu ditaruh di es batu ya. Es batu. Sama di restart, bisa di restart ya sini. Di sini. Pingnya 100. Karena Mustafa ini punya keunikan ya. Kita sampai harus set up ulang audionya, Bro. Soalnya tadi suara ente dikira echo. Auto-tune. Sudah saya kasih tahu video ini bakal lama. Ini belum nanya siapa dia, dari mana. Ketawa lancar ya. Ketawa lancar. Ketawa gak nyangkut itu, Bro. Oke, kali ini kita bersama Nur Mustafa ya. Oh, enggak ada Nurnya. Mustafa aja, Cak. Oh, Mustafa aja. Kita sudah bersama Nur Mustafa. Enggak. Bilangin lagi. Enggak pakai Nur. Kita sudah bersama Mustafa. Jadi buat teman-teman yang enggak tahu, Mustafa ini adalah salah satu dari teman kita dari Peduli Kasih dari Karawang. Ya, dari Karawang ya, Peduli Kasih Karawang. Dan aslinya dari mana, Mustafa? Aku. Enggak usah AU deh, langsung jawab deh ya, dari mana gitu. Kita kan persimpel ya podcast ini ya. Ya. Jadi enggak usah AU. Ya, akunya dihilangin ya. Riau. Nah, gitu kan. Riau. Biar saya kita menemukan celah. Mustafa ini. Jadi Mustafa ini dari Riau. Kemarin saya lihat konten dia di akunnya siapa mas? Rian Arifin. Dan dia unik banget. Sempet rame juga di sosmed. Sadar gak kalau Mustafa viral itu? Gak usah. Oh, sadar gak? Sadar. Enggak. Kebajaan. Sampean umurnya berapa? AU. Enggak usah AU. Angkatan berapa? Oh iya, AU. AU. Enggak usah AU lagi. 24. Jadi sekarang Mustafa ini umur 24. Sudah kayak gini udah lama? Udah lama ya, dari kecil ya. Dari kecil apa kecelakaan apa mungkin? Dari pas kecil maksudnya. Ya, dari bawaan lah. Pas kecil nangis sih gini juga, Bang. Gitu. Aku kita tunggu apa ini enggak akan di-cut ini, kita sepanjang ini. Hah?
Oh grogi. Oh, grogi. Kamu grogi, tenang dulu. Mau minum dulu. Mau minum dulu. Ya. Oke, okay, tenang. Tenang dulu. Mustafa begini dari kecil apa pas remaja? Aku ada misalnya lo orang besar, aku grogi. Oh gitu. Iya, aku enggak biasa. Mi aja yang enggak lebih kependek ya. Bahasa Inggris mi. Ya, mi. Ya, ni. Malah kayak internet dan Sandi Morse aja. Kayak Mustafa dari kecil ya berarti. Iya. Dari kecil Mustafa udah kayak gini. Tapi baru konten-konten baru akhir-akhir ini, Bang ya. Gara-gara apa? Baru gabung juga dia sama kami. Oh, baru gabung. Ini ada yang kasihan Bang, orang tuanya ada gangguan jiwa. Allahu Akbar. Gangguan orang tua Mustafa-nya gangguan jiwa dan orang tuanya pun mulutnya kayak Mustafa juga. Jadi gimana kok? Alah lancar. Enggak, kalau Mustafa ini, sorry, bibir sumbing, gagap, atau binggap? Bing gagap? Semua ya, gabungan ya? Oh shit, ini kita nggak ngejudge ya, kita nggak menghina, karena kita beneran nanya ya. Gue mau nanya dong, Mustafa. Punya lagu favorit? Oke, berarti ada. Tapi soalnya setahu gue sih, teman-teman yang gabung itu kalau nyanyi salah satu terapinya nyanyi. Aku, Tenang aja. Lagu Akon tuh. Rai mana rek now nak. Aku yang nyanyi kamu bagian nak ya. Tahu bentar tuh. I wanna break now. Cocok gitu lagi. Jadi Mustafa punya kisah cinta yang sangat sendiru, Bang. Wih, ini dia. Kisah cinta dia ini. Pakai profil orang waktu dijumpa kan dia pakai masker. Dibuka jom ceritakan. Pernah ketemu cewek? Ya, aku. Kalau nulis enggak gitu juga. Enggak. Nulisnya aja. Karena kan normal dia aja. Oh enggak, takutnya kalau ngetek dia aku jadi kayak enggak, kayak HP ketindian dan gitu.
Jadi Mustafa ketemu cewek. Ya. Jadi biar lebih cepat kamu iya atau enggak ya? Iya. Ntar dulu. Ketemu cewek. Iya. Iya. Jadi apa enggak ketemunya? Jadi. Iya. Jadi Oh, dia kamu pakai masker. Suara nyaman. Pakai ini, pakai tip di sini ya, langsung. Aduh gitu. Aku enggak mau. Iya, pakai masker kan, ya. Datang. Iya, jadi ketemu ceweknya. Jumpa. Aku masker. Buka maskernya. Iya, dia kaget. Dia kaget. Juga ngobrol. Sama dengernya apa? Ngobrol. Ya, itu ya. Dadah. Dadah. Kok belum jadi belum minta tuh? Udah, ketemu ya. Ya belum. Oh, udah jadian, ya. Ketemu habis itu putus. Dia pakai fotonya siapa yang dipakai? Foto dia tapi pakai. Bukan. Oh, saudara dia nih. Foto siapa? Oh, profil saudaranya. Pas ketemu putus. Iya. Tapi emang kalau nembak cewek gimana? Kan katanya grogi kalau grogi. Aku enggak. Mustafa kan ijab. Pasti kan menikah. Ijab kabul gimana Mustafa? Saya penghulu nih. Saya nikahkan Mustafa dengan cewek kemarin siapa? Nadia. Mustafa dengan Nadia. Siapa tadi Nadia? Nadia. Saya nikahkan Mustafa dengan Nadia dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maksudnya kok satu? Yang ngomong saya itu yang ngomong saya sini. Saya nikahkan Mustafa dengan Nadia dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima aja udah sah, Bang. Khusus dia. Ini latihan beneran ya, untuk masa depanmu nih. Saya terima. Dipisah deh, dikasih jarak deh. Dikasih nafas dulu. Tahan dulu. Beneran nih, serius ya.
Saya nikahkan Mustafa dengan Nadia dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Apa pak? Sah benar. Saya. Sah. Sah. Ya. Ya. Sah. Sah. Sudah benar itu. Sah. Satu doang sahnya. Sah. Ya. Ya. Tri. Tri. Ma. Nah. Nah. Sah. Sudah sah. Jadi ah. Kalau kalau artis ya, kalau artis cewek favoritnya siapa? Aku enggak suka artis. Siapa yang cantik artis menurut Mustafa? Kalau mau dijadiin istri siapa artis? Kalau artis. Nenek. Cewek artis. Berarti buat Amanda Manopo. Belum bersuami. Kalau misalnya ada Amanda Manopo di sini atau nonton di sini, kamu mau ngomong apa dia? Misalnya. Misalnya Amanda Manopo lagi nonton podcast ini. Mau ngomong apa? Ya. Dia tuh sekolah apa enggak, Cak? Apa boleh sekolah enggak? Enggak, sampean aku tanya sampean. Menurut sampean dia tuh harus boleh sekolah. Ya. Coba menurut lo. Karena ini dia pikirannya masih normal. Enggak masih normal, Bang, gitu, Bang. Hah? Dia juara terus. Suruh baca Pancasila. Oh, beasiswa berarti. Ya, aku dulu dari SD kelas 1. Iya, SMP apa SD? Ya. SMP apa SD? SMP. SD. Gimana? SD kelas 1? SMA. Udah bayar? Iya. Ya, tapi nilainya bagus. Alhamdulillah. Pelajaran yang paling tinggi nilainya. Enggak usah aku. Lanjut. Bahasa. Kan bahasa enggak harus ngomong. Iya, aku. Ya, enggak apa-apa, kita di sini. Enggak apa. Nanti kalau udah nemu kabarin ya. Iya, Mas Rian udah sering di post. Dapat endorse gak? Dapat ucapan ulang tahun ya. Coba nanti ini kita bebek, tolong ambilin bebek caro. Ini nanti dimakan, tapi coba ini dipromosikan dulu. Sebagai closing nih. Jadi ngomongnya gini, wah bebek carok enak banget. Mau meninggal nih. Biasanya gitu, selebgram gitu ya biasa. Iya. Mau meninggal. Ini aja
dulu. Wah, ngomong ke kamera. Ini. Ya, enggak usah. Bebek carok enak banget nih. Dek dek dek. Ya. Sampai mau meninggal gitu. Dek 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 dek. Ya, dek dek. Bebek, duduk bebek doang. Santai, santai, tenang. Tenang. Dek 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 enak dek carok dek 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 carok nih dek 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 carok nih enak sekali. Pokoknya pokoknya sampai mau meninggal gitu. Enak banget sampai mau meninggal. Jangan lupa beli. Aku dengar suddenly tadi. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Mustafa. Ya. Kita bercanda-canda tadi, Bro, ya. Iya. Buat teman-teman yang mau udah ada sosmednya juga, Bang. Ya. Langsung aja di-follow TikTok-nya Mustafa_F25. Begitu, sampai ketemu lagi di konten. Why?